Ketika catatan amal ibadah kita ditutup, kemudian disodorkan kepada Allah sebelumnya, disodorkan dulu kepada Nabi Muhammad. Wajib. Wajib disodorkan dulu kepada Nabi Muhammad. Malaikat datang, ya Rasulullah, ini amalnya umatmu fulan bin fulan. Dilihat. Kalau isinya baik semuanya, tersenyum Nabi Muhammad. Semoga kita termasuk yang bikin senyum Nabi Muhammad. Tapi kalau ternyata satu minggu ini kita banyak melakukan dosa, Nabi Muhammad mengangkat tangannya. Lalu Nabi Muhammad, Allah maghfirlahu, ya Allah ampunilah dosa-dosanya. Setiap minggu kita dapat doa dari Nabi Muhammad. Adakah seorang alim, seorang guru yang mengingat kita sampai sebegitunya? Kecuali Nabi Muhammad, kecuali Nabi Muhammad, kecuali Nabi Muhammad. Alangkah indahnya hidup.